itu Lipo Mall. Terus itu Trans Studio. Sensasi Abduction 500 ml MT. Hai friend, ikutan beli yuk, kita staycation bareng di Fairfield Sunset Road Kuta Bali. Eh, jangan lihat daerahnya ya, tapi lihat dong hotelnya ini. Uwu banget dong, dan kamarnya tuh benar-benar keren banget. Dan hotelnya ini baru. Yuk kita lihat bareng. Kamarnya tuh letter U. Tadi kita dari sana tuh. Terus kita muter lewat sana. Terus sekarang udah di sini. 628. Terus ini view dari koridor. Kita coba masuk. Ini dia dong kamarnya, luas banget ya kelihatannya. Bikin di speechless dong. Lihat lorong di kamar ini. Ternyata kaca dong. Jadi tampak luas ya. Dan di depan ini kita baru masuk langsung ketemu ada minibar. Ada galon juga, galon aqua, jadi kita bisa ambil air di sini. Terus ini di atas ada hiasan keran. Ini ada berbagai macam, ada teh, ada kopi, gula, ada termos air juga buat masak air. Terus ada ini tisu untuk antibakterial. Terus ini buat atur temperatur AC juga ada di sini. Terus ini ada laci, cuman kosong semua. Terus ini ada laci besar juga, ada kulkas mininya untuk minibar. Hidup sih, jadi nanti kita bisa taruh air. Atau ada senter. Terus ada meja juga buat kita taruh koper dan tas. Terus ada meja setrika juga. Terus ini juga ada lemari. Di lemari ada setrika, gantungan baju. Ada panel listriknya dong di sana di lemari. Terus ini udah kosong. Terus ini ada safety box. Terus di bawah ini ada hair dryer. Bawah lagi ini ada sandal. Sandalnya sandal jepit, lumayan bagus bawa pulang. Cuman nggak ada logo brand Fairfield-nya. Terus di sini ini ada speaker Bluetooth. Ada jamnya juga, ada remote, ada lampu tidur juga. Sebelum ke tempat tidur, sebelum ke bednya, beli liatin di depan bed ini ada TV. TV-nya gede dong, kayaknya ini 42, tapi di atasnya deh. Di samping pintu ini ada sofa, sofanya panjang dong, jadi bisa kalau bertiga ini cukup bisa tiduran di sofa. Terus ini ada meja di sebelah bednya, tempat tidurnya ini ada dua lampu tidur. Terus di apa sih namanya, di list tembok ini ada lampu juga sepanjang bednya ini sampai sini. Terus itu ada hiasan-hiasan dindingnya, kayak apa sih, timbul-timbul gitu. Ada telepon juga. Terus sebelum ke tempat tidur, kita lihat ke kamar mandi sama toiletnya. Nah jadi, pintunya luas ya. Jadi pas kita baru masuk, ini kita udah dihadapin sama wastafel. Dan ini dong unit tisunya, tempat tisunya. Jadi kayak ada laci gitu, laci mini. Terus ada anduk, anduknya anduk kecil gini. Ada dua. Terus di bawahnya lagi kosong. Lucu ya. Terus di wastafel juga ini ada kaca, kacanya juga. Kacanya agak tinggi sih ya, tapi pas lah. Jadi kelihatan badan, kita bisa meja. Terus ada dua gelas juga. Terus yang paling ubu banget itu ini dong, Sensasia. Ini apa ya, ini untuk hand washnya kayaknya. Terus ini juga kamar mandinya, juga ada Sensasia juga untuk shampoo, conditioner, sama body washnya Sensasia. Terus isinya, isinya full dong segini.
seru ya. Sensasi tau kan di pool. Terus ini juga ada hand shower juga. Terus ada rain showernya juga. Terus ini lucu dong, ada apa sih? Kayak ya kita bisa naruh. Pokoknya kita bawa sabun muka sendiri, kita bisa taruh di sana kayak di pool. Seru sih, keren-keren. Layoutnya tuh pas banget ya, simple tapi benar-benar keren banget. Terus ini toiletnya. Toiletnya buat bersihinnya. Ada yang otomatis. Terus bersih banget dong pastinya. Terus ini ada kotak sampah, ada tisu juga. Terus ini ada, ini lagi di toilet. Ada hiasan dinding, lukisan gitu. Terus lagi-lagi sebelum ke tempat tidur, kita lihat view-nya dulu. Wow. Jadi ini ada balkonnya dong. Balkonnya juga luas dong. Terus ada sofa lagi di balkon. Bisa tiduran juga dong di sini. Terus ada meja, ada meja kecil buat kita ngemil-ngemil di sini. Terus view-nya dong. Wow, keren banget. Ini view-nya langsung tembus ke pool. Terus juga kita bisa lihat ke area sana, itu ada kamar juga. Kamar. Terus itu apa ya, itu restoran sih rasanya. Terus itu juga ada kamar lagi. Poolnya juga, wow, luas banget dong poolnya. Keren ya. Sekarang kita lanjut ke kamar. Set. Ini dia kamarnya. Wow, ubu banget ya. Untuk layoutnya juga ubu banget. Dan kamarnya dong, bersih banget. Dan luas. Keren ya, jadi ini kayak apa ya, kayak rumah gitu, udah didesain kayak rumah. Karena kalau biasanya kan kalau kamar hotel itu bentuknya kotak, semuanya ada di sana, dan ini enggak. Jadi kayak barnya ada di lorong sana, terus toiletnya juga ada di dalam sini. Jadi kayak kita enggak beli, baru pertama masuk itu kayak enggak nemu di mana sih toiletnya, ternyata ada di sini. Keren banget ya, jadi ini khusus buat kamar aja. Keren banget. Sekarang kita cobain tempat tidurnya seempuk apa sih? Enak banget. Bednya ini emang gak empuk-empuk banget, tapi ini nyaman. Terus kita coba. Kalau bantalnya baru, ini bantalnya benar-benar empuk banget. Asik banget. Enak deh pokoknya. AC-nya keren dong, kalau pintu luar itu dibuka, otomatis AC-nya bakal mati. Tapi kalau ditutup, AC-nya bakal hidup lagi. Keren kan? Ubu banget ya. Untuk masuk ke gym harus pakai kartu. Di dalam udah ada hand sanitizer juga. Terus ada towel juga. Udah ada gelas sama mineral water juga dong. Alat-alat gymnya juga udah lengkap ya. Dan kokoh-kokoh semua. Sekarang kita cobain renang di poolnya. Dental kit sama body lotionnya itu on request. Dikasihnya yang terlalu gede dong. Sensasi ya body lotion 500 ml. Dari hotel Fairfoot itu udah langsung tembus sama Lipo. Itu Lipo Mall deket kan, jadi keluar hotel tinggal jalan kaki aja buat ke Lipo. Terus juga dekat Carrefour juga, itu Carrefour. Tapi nggak terlalu dekat juga sih, paling jalan sekitar 200 meter lah ya.
atau 300 meter. Terus itu Trans Studio. Tapi ya lumayan jauh lah ya, paling 1 kilo. Terus ini sekarang kita mau ke Lipo. Ini deket banget, jalan kaki ini udah nyebrang aja udah sampai Lipo. Dan ini suasana malam di Fairgate dong. Set. Banyak yang kosong dong kamarnya, itu di bawah. Ada satu itu di lantai apa itu 5 ada satu. Itu di lantai 6 ada satu. Dikit ya yang ngisi, sepi banget. Tapi sepi-sepi juga asik sih tempatnya. Nah itu di lobby terang. Itu kosong, ada satu aja isi. Dan itu poolnya, nggak ada yang renang sama sekali. Tapi hotel di sini tuh nggak, jadi suasananya tuh nggak serem ya, dan nggak bikin takut. Asik banget. Wow, gimana nih friend? Wow banget kan tempatnya. Aduh, pokoknya seru banget deh buat staycation di sini. Nah, kalau kalian penasaran buat rate-nya berapa sih, kalian bisa searching ya di Google. Di sana ada banyak banget untuk booking travel online-nya. Kalian bisa compare untuk harganya. Sekian dulu video dari Beli Kasep. Thank you for watching this video and I love you all friend. See ya.